thank <laughs> you Tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. bisa hitamkan putihku Kau takkan gelapkan apapun Kau bisa runtuhkan jalanku Kan ku temukan jalan yang lain Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa yang kuat, itu kita Manusia-manusia kuat, itu kita, manusia, manusia kuat, itu kita.

Kau, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita jiwa jiwa yang kuat. Oh, itu kita marusia, kita, marusia kuat. Yang kuat. Itu kita, yang kita kuat jawa, jawa, jawa yang kuat itu kita manusia manusia kuat kita ya, kuat kakiku. Kakiku. Ya, kita Patah tanganku, rebut senyumku Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak Baik, silakan kepada Dr. Tri Makmur. Ya, terima kasih kepada panitia yang telah membuka uh, acara tadi. Ya, acara nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua uh, yang saya hormati, para pembicara pada hari ini yaitu Bapak Profesor Dr. Dr. Aldi Saprin sebagai Spesial Konsultan. Ini adalah teman saya udah lama ini. Ya. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Dr. Alvan Suri Kardi Spesial Sarap Konsultan yang pada hari ini sudah berhadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati moderator yang akan Memimpin acara kita ini nantinya yaitu Dr. Muhammad Yusuf, sesarap konsultan Vins, dan dengan hormat yang sama juga ditujukan kepada para peserta, para senior, para adik-adik, para guru besar, para praktisi kesehatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha kuasa di mana pada saat sekarang ini kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan serta keluangan waktu dalam kondisi pandemik ini sehingga kita dapat mengikuti acara webinar dengan tema Managing Stroke dan Demensia. Ini kerjasama antara produksi Medan dan uh, PT Peron. Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta yang saya hormati dan yang saya banggakan. Uh, kita ketahui bahwa stroke ini uh, makin tinggi tingkat uh, penyakitnya dan tingkat kematiannya. Apalagi kalau kita lihat di masyarakat. Mohon maaf, Dokter. Terima kasih. Suaranya tidak terdengar, Dokter. Mungkin headsetnya. Bisa dites dicabut dulu, Dok. Kemudian dipasang lagi, Dok. Dengar. Boleh tes. Boleh tes untuk bersuara lagi, Dok? Masih belum, Dokter. Ini tes. Oke, udah. Tes 1 2 3. Udah. Sudah kedengaran, Dok? Oke, okay. ya itulah maka kita melakukan uh, diskusi di webinar ini untuk kita kupas tuntas tentang stroke dan demensia. Uh, untuk tidak memperpanjang uh, waktu, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan tema Managing Stroke and Demensia. Bekerja sama dengan PT Peron secara resmi, saya nyatakan dibuka. Sebelum corong ini saya serahkan kepada uh, moderator, uh, akan saya bacakan dulu kurikulum PT daripada aja kurikulum PT-nya ini karena berlembar-lembar saya lihat ini timbal balik lagi apanya ya. Jadi saya bacakan aja ya daftar riwayat hidup daripada Uh, Dr. Yusuf. Nama lengkap Dr. Muhammad Yusuf Spesial Konsultan FINS NPAID 52839 Tempat dan tanggal lahir Medan 31 Oktober 1968 Alamat rumah di Jalan Eka Rasmi Komplek Johor Townhouse 17 uh, Nomor email myusufsps.yahoo.com alamat kantor Departemen Neurologi Rumah Sakit Ajadir Medan Jalan bungalau nomor 16 Medan. riwayat pendidikan S1 dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 1995 kemudian melanjutkan pendidikan tahun 2000 Uh, mohon maaf, Dokter Trimakmur, suaranya hilang lagi, Dokter. F. Masih belum, Dokter. F. Ya, oke, okay, sudah. Okay. Okay, Yo, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan untuk CP daripada Tor Emisup. Uh, kemudian lihat pekerjaan ini Kepala Puskesmas Tanah Jambu Aceh Utara pada tahun 1995 sampai 1998. Kemudian Kepala Puskesmas Baktia Aceh Utara pada tahun 1998 sampai dengan 2000. Kemudian Kepala UPF Sarap Rumah Sakit Cut Muti Aceh Utara pada tahun 2006 sampai 2015. Kemudian dosen luar biasa ya di Fakultas Kedokteran Unimal Sumawe pada tahun 2008 sampai 2015. Kemudian staf neurologi Rumah Sakit Ajada Malik Medan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian dosen luar biasa di Fakultas Kelautan Sumatera Utara pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Organisasi profesi yaitu pengurus IDI cabang Aceh Utara pada tahun 2006 sampai 2015. Kemudian pengurus Perdosi cabang Aceh 2006 sampai 2015. Kemudian ketua Perdosi cabang Medan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Uh, riwayat keluarga, istri Dr. Fidianti Lubis Anak dan mempunyai empat orang putra dan putri. Itulah riwayat daripada CV daripada Dr. M. Yusuf. Kepada uh, Dr. M. Yusuf, corong ini saya serahkan dan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih uh, kepada kakanda saya, Dr. Trimakmur Spesialis Saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat datang, selamat berjumpa di ruangan webinar pada siang hari ini. Uh, saya sapa pada para guru besar, para senior para sejawat dokter spesialis saraf, spesialis neurologi, dan juga kepada sejawat-sejawat dari uh, spesialis lainnya, serta juga teman-teman sejawat dokter umum yang mengikuti webinar pada siang yang berbahagia ini. Uh, saya mengucapkan terima kasih banyak pada produsi Medan ini tadi uh, Kakanda Dr. Tri Makmur sebagai Wakil Ketua Produksi Cabang Medan. Terima kasih banyak atas kesempatan pada siang hari ini. Khususnya kepada Ketua Panitia daripada webinar ini, Dr. Dalton Silaban, spesialis saraf CIPS, yang, yang bertindak sebagai ketua. Uh, dan juga ini kepada PT Veron yang mensupport acara ini. Mudah-mudahan acara ini akan selesai dan punya manfaat bagi teman-teman kita semua di seluruh Indonesia. Eh, pada pembicara hari ini, saya ucapkan terima kasih ada Kakanda Profesor Dr. Dr. Aldi Sapudin Rambi, spesialis saraf konsultan, dan Adinda Dr. Dr. Alfan Suri Kadri, spesialis saraf konsultan. Pada siang ini kita akan berbicara tentang uh, managing stroke and demensia, di mana ada dua pembicara yang akan tampil. Pembicara pertama adalah Profesor Dr. Dr. Aldi Safrudin Rambi, spesialis saraf konsultan, dengan judul Demensia After Stroke. Dan nanti dilanjutkan dengan pembicara yang kedua adalah uh, Dr. Dr. Alvan Suri Kadri, spesialis saraf konsultan dengan judul The Role of C Citidine Choline, and Postpartidyl Serine in Patient with Stroke. Jadi, pada hari ini, uh, webinar pada siang ini nanti uh, akan diadakan. Uh, tanya jawab nanti, teman-teman semua, sejawat yang mengikuti webinar ini bisa menulis di kolom uh, chat, ya. Mungkin eh, di kolom Q&A QN, untuk pertanyaannya dan nanti pada sesi diskusi kita akan menjawab semua pertanyaan yang ada ditulis. Kemudian eh, pada akhir daripada diskusi akan ada post test di mana post test ini eh, syarat untuk mendapatkan satu sertifikat untuk kegiatan webinar pada hari ini yaitu sertifikat akreditasi ID dan uh, nanti uh, panitia dari admin akan men-share uh, link daripada post-test dan mohon dicatat untuk link-nya kemudian nanti juga akan dituliskan di kolom chat nanti setelah uh, acara diskusi mungkin akan kita tampilkan link daripada post-test post, uh, post tersebut Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah pada siang ini telah hadir uh, pembicara pertama kita yaitu Profesor Dr. Dr. Aldi Safrudin Rambi spesialis saraf konsultan yang akan membawa judul demensia after stroke kepada Profesor Dr. Dr. Aldi Safrudin Rambi waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Uh, terima kasih dan apresiasi kepada Perdosi Cabang Medan yang uh, siang ini kembali mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk mengupdate ilmu, walaupun di hari libur, tapi saya kira manfaatnya masih tetap bisa kita uh, rasakan bersama. Terima kasih atas kesempatan, uh, untuk menyampaikan presentasi dengan judul demensia pasca stroke atau uh, demensia after stroke suatu kondisi yang cukup sering kita temukan sehari-hari. Saya izin share PowerPoint saya terlebih dahulu. Sudah bisa terlihat Dokter Yusuf? Sudah, sudah Profesor. Uh, jadi, uh, seperti tadi telah disampaikan, judul saya hari ini adalah Demensia After Stroke. Kita sama-sama tahu bahwa kasus stroke di Indonesia ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang utama. Kalau uh, kita lihat data-data penelitian epidemiologis, salah satunya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, riset kesehatan dasar, itu prevalensi stroke meningkat cukup signifikan dari tahun 2013 sampai 2018 dan itu berlaku di seluruh daerah di Indonesia sehingga kejadian ikutan pasca stroke-nya termasuk demensia juga menjadi meningkat. Ini yang menjadi topik kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kita semua tahu bahwa demensi itu beragam. Ada yang kita kenal dengan demensi Alzheimer, demensi yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer, kemudian dikenal dengan demensia vaskular, ini yang terjadi akibat gangguan aliran darah kota yang hari ini menjadi topik kita, demensi after stroke, kemudian demensia with low bodies, ada frontotemporal temporal demensia dan demensia lainnya. Dari eh, segi epidemiologis, Demensia vaskular ini adalah yang kedua terbanyak setelah uh, demensia akibat penyakit Alzheimer atau yang kita kenal dengan demensia Alzheimer. Vaskular demensia ini uh, cukup tinggi di Amerika Utara dan Eropa di negara-negara maju itu uh, prevalensinya cukup tinggi sekitar 15-20 di Asia bahkan lebih tinggi. Kenapa? Mungkin karena di Asia ini prevalensi dan insidensi stroke masih tinggi dibanding di negara-negara maju yang sudah cenderung menurun. Jadi seperti saya katakan di awal tadi karena kejadian stroke masih tinggi maka kejadian ikutannya dalam hal ini demensia juga menjadi tinggi. Risiko relatif untuk mengalami demensia setelah menderita stroke itu sangat bervariasi. Kalau kita lihat data-data penelitian ada yang 7% tapi ada juga yang mencapai 40%. Insidensi juga bervariasi antara 5% setelah mengalami TIA atau stroke sampai 34%. Jadi cukup eh, bervariasi data-data epidemiologisnya. Kejadian cerebrovaskuler dalam hal ini stroke itu dikaitkan dengan meningkatnya risiko eh, mengalami demensia vaskular atau demensia after stroke dari setengah kali sampai 47 kali, jadi eh, sangat meningkat. Kalau kita berbicara tentang demensia vaskular, kita akan eh, membahas sedikit tentang subtipenya. Ada beberapa subtipenya, yang pertama multi demensia, atau dikenal juga dengan cortical vascular demensia. Ini kita bisa lihat pada imaging, akan kita lihat adanya infark yang multiple di daerah kortikal. Subtipe yang kedua, itu yang kita kenal dengan small vessel dementia atau disebut juga dengan subcortical vascular dementia. Kita bisa melihat adanya gamb gambaran lakunan infark, kemudian bisa terlihat adanya lesi pada white matter atau substansi alba dari otak pada gambar imaging dan bisa dijumpai infak-infak patologis, gambaran-gambaran demilinasi dan gliosis. Selanjutnya adalah yang kita kenal dengan strategik infak demensia. Demensia yang terjadi akibat infak pada tempat-tempat strategis, misalnya pada tamus, pada hipokampus. Kemudian hypoperfusion demensia. Demensia yang eh, ini terjadi akibat adanya infak di daerah watershed. Kita tahu ini daerah yang sangat rentan terhadap terjadinya gangguan aliran darah. Kemudian lesi-lesi pada substansi alba, atau terjadinya infark yang incomplete pada substansi alba atau white matter. Stroke hemorrhagic juga bisa menimbulkan demensia, jadi bukan hanya infak. Demensia pada pasca stroke hemorrhagic terjadi akibat perubahan dari hemorrhagic yang biasanya disertai dengan terjadinya amyloid angiopati. Kalau yang bersifat herditer hereditary, kita mengenal hereditary vascular demensia yang dikaitkan dengan kandasil, di mana akan kita jumpai pada gambaran imagingnya adalah infark multiper dengan lesi pada white matter dan yang khas adalah lesi pada white matter pada lobus temporalis. Yang juga sering kita jumpai adalah kombinasi antara demensia Alzheimer dengan penyakit kardiovaskular yang mengakibatkan terjadinya demensia mixed type demensia, di mana dijumpai kombinasi antara perubahan akibat gangguan aliran darah dan atrofi khususnya khususnya pada lobus temporalis bagian media. Dari berbagai jenis tadi yang tiga yang paling sering kita jumpai atau yang empat, jadi gangguan dari uh, vaskular demensia yang cukup sering yang pertama adalah multi infark demensia. Jadi kita bisa lihat pada gambarannya kita akan jumpai infark yang multiple. Kemudian strategik infark demensia bisa mengenai talamus, Kemudian ada subkortikal vascular nk valopati. Jadi ini adalah tiga bentuk demensia yang paling sering. Kalau kita lihat sebelum tadi pada subtipenya lebih banyak lagi, tapi ini adalah yang paling sering. Kalau kita berbicara tentang demensia pasca stroke atau demensia stroke kita kembali ke faktor risikonya. Seperti juga pada saat kita berbicara tentang stroke, kita juga harus memperhatikan apa faktor risikonya. Untuk mengalami demensia pasca stroke, kita mengenal ada tiga dasar patofisiologi yang berkaitan dengan faktor risiko. Yang pertama adalah proses aging dari pembuluh darah, artinya proses arteriosklerosis, proses degeneratif dari pembuluh darahnya sendiri. Kemudian faktor risiko kardiovaskularnya dan faktor risiko serebrovaskularnya. Secara umum faktor risiko untuk mengalami vaskular demensia tidak jauh beda dengan faktor risiko stroke karena memang demensia vaskular ini terjadi setelah mengalami stroke. Jadi kita bisa lihat di sini faktor risikonya adalah riwayat mengalami stroke, kemudian atau penyakit jantung, kadar kolesterol yang tinggi, hipertensi, diabetes, obesitas, AF, merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Kalau kita melihat sedikit lebih dalam, akan kita bisa lihat bahwa secara patofisiologis, uh, kejadian dari gangguan um, kognitif vaskuler akibat gangguan vaskuler atau yang kita kenal dengan vaskular kognitif impairment sering merupakan kombinasi antara faktor risiko, gaya hidup, dan uh, varian genetik. Di awal tadi juga saya sampaikan tadi ada satu yang berkaitan dengan genetik, yang berkaitan dengan karasil. Kombinasi kedua faktor ini akan menyebabkan large and small vessel disease, penyakit dari pembuluh darah ini akan menyebabkan gangguan pada substansi alba, menyebabkan terjadinya mikroinfark dan mikrohemoragik di otak, bisa juga menyebabkan large infark dan brain atrofi yang ke semuanya akan berujung pada terjadinya Vaskular, cognitive impairment, gangguan kognitif akibat gangguan vaskular. Kalau kita lihat uh, lebih detail lagi, kita akan lihat faktor risiko yang tadi, faktor risiko yang dapat dimodifikasi, kemudian faktor genetik tadi yang juga berperan dan proses penuaan aging yang tidak kita dapat apa-apapun, tidak tidak bisa lakukan intervensi akan mengakibatkan terjadinya pengurangan cerebral blood flow kemudian terjadinya disfungsi dari blood brain barrier, terjadinya kegagalan trofik, kemudian terjadi disregulasi dari sistem imun, dan berkurangnya clearance yang semuanya ini akan berakibat terjadinya hipoksia dari jaringan otak, kemudian gangguan pada hemostasis, homeostasis di otak, disfungsi dari sel saraf, kemudian terjadinya lepasan sitokin akibat stres oksidatif, dan perubahan dari proteostasis. Kesemua perubahan ini akan berujung pada gangguan fungsi kognitif. Kalau kita bicara tentang klasifikasi dari vascular cognitive impairment, kita bisa membaginya menjadi empat. Ini menurut Yadikola yang ditulisnya atau dipublikasinya pada Journal of American College of Cardiology tahun 2019. Yang pertama adalah poststroke dementia, yang ini ditandai dengan adanya demensia yang mulai muncul dalam enam bulan setelah stroke. Jadi ciri khas dari post stroke demensia ini yang menjadi topik kita hari ini adalah munculnya tanda-tanda demensia ini dalam enam bulan setelah stroke. Vascular cognitive impairment yang lain adalah subcortical ischemic vascular demensia, kemudian multi infarct atau cortical demensia, dan mixed demensia. Kalau kita lihat uh, secara perjalanan penyakitnya maka kita bisa sedikit membedakannya antara apakah ini suatu penyakit demensia degeneratif misalnya pada Alzheimer demensia atau akibat gangguan vaskuler atau kombinasinya yang bisa menjadi alat bantu bagi kita adalah profil dan temporal dari penurunan fungsi kognitif yang dijumpai. Kalau penurunan fungsi kognitifnya itu terjadi secara konstan, progresif, dan stabil, terus menurun, maka itu lebih cenderung adalah suatu demensia akibat penyakit Alzheimer. Tapi kalau dia penurunan fungsi kognitifnya itu seperti turun tangga, eh, turun mendadak, kemudian relatif stabil nanti pada satu saat turun mendadak lagi semakin memburuk lagi kemudian relatif stabil yang kita kenal dengan gambaran seperti vascular slope maka itu lebih cenderung kepada suatu vascular dementia jadi kalau yang dementia Alzheimer tadi dia terus secara progresif konstan menurun fungsi kognitifnya tapi pada demensia vaskuler ada periode-periode di mana fungsi kognitif yang menurun fungsinya tadi ada satu masa atau periode di mana dia sakit akan stabil kemudian dia turun lagi stabil lagi turun lagi jadi seperti turun anak tangga dan juga yang bisa dijumpai adalah kombinasinya jadi kombinasi antara penurunan fungsi kognitif yang progresif seperti pada demensia alzheimer dengan yang lebih temporal lebih bertahap seperti pada vaskular demensia kita akan melihat penurunannya itu kombinasi antara Alzheimer demensia dengan vascular demensia. Jadi anamnese, data medik itu sangat penting bagi kita untuk membantu menegakkan diagnosa dari vascular demensia ini. Selanjutnya, apa sih gejalanya sampai eh, kriteria diagnostik yang kita gunakan sekarang tidak lagi membutuhkan adanya kewajiban wajib adanya gangguan memori. Kalau untuk dimensi Alzheimer, gejala awal dan yang wajib ada adalah memori defisit, gangguan memori. Untuk pasilah demensia tidak harus wajib ada gangguan memorinya. Malah yang sering itu adalah gangguan fungsi eksekutif dan processing speed-nya. Jadi itu yang sering kita jumpai pada vascular dementia, domain fungsi kognitif yang lebih sering terganggu, tidak seperti pada Alzheimer demensia, di mana gejala awal dan yang paling sering dijumpai adalah gangguan memori, pada vascular demensia yang kita paling sering jumpai adalah gangguan fungsi eksekutif dan penurunan kecepatan processing. Jadi lemot dia jadinya, jadi responnya makin lambat. Kemudian kalau dari fungsi eksekutif tadi kita lihat bahwa akan terjadi gangguan pada inisiatif pasiennya akan kehilangan inisiatif, gangguan melakukan perencanaan, memutuskan pun jadi sulit kalau ditanya keputusannya nggak selesai-selesai, kemudian tidak fleksibel secara kognitif dan gangguan judgment. Jadi itu yang sering dijumpai. Selain itu, yang juga bisa kita jumpai pada vascular cognitive impairment akibat stroke ini adalah uh, delayed recall. Kalau kita men-testnya dengan menyebutkan daftar kata-kata, maka akan lambat responnya. Demikian juga uh, recall terhadap isi atau kan konten visual. Ini adalah gejala yang sering kita temukan dalam praktik kita sehari-hari dari uh, demensia vaskular dijumpai adanya perilaku atau behavior yang tidak sesuai dengan usia, pendidikan, latar belakang sosialnya kemudian terjadi perubahan kepribadian bisa dijumpai gangguan memori seperti juga pada demensia alzheimer walaupun di demensia vaskular dia bukan bukanlah domain fungsi kognitif yang pertama dan paling sekali terganggu bisa jumpai halusinasi, kemudian gangguan judgment, selalu salah meletakkan benda-benda sehingga ada sering kehilangan benda-benda yang digunakan sehari-hari, kesulitan mengatur sesuatu, kemudian penurunan kemampuan berbahasa. Jadi ini adalah gejala-gejala dari demensia vaskular yang sering kita jumpai dalam praktek sehari-hari. Kalau penelitian dari Singupta dan kawan-kawan nah -kawan India ini, ini di publikasi di tahun 2019, kita akan bisa melihat bahwa dari demensia vaskular yang kita katakan tadi pada penelitian mereka yang paling mereka sering jumpai adalah small vessel demensia, sedangkan domain fungsi kognitif yang paling sering terganggu adalah memori, atensi dan fungsi eksekutif. Sekarang kita masuk ke diagnosa. Diagnosanya kita dasarkan kepada clinical signs and symptom tadi sudah kita bahas di depan, kemudian kriteria atau skor dan guideline. Untuk fungsi kognitif dalam hal menegakkan diagnosa ini, kita harus melakukan pemeriksaan fungsi kognitif. Pemeriksaan neuropsikologis yang kita lakukan harus meliputi, jadi kalau kita banyak pilihannya, jadi kan kita pun tahu banyak tool yang bisa kita gunakan dalam pemeriksaan neurobehavior, tapi, kalau kita memilih salah satunya, harus jadi tool tadi, atau kalau tadi harus dapat menilai beberapa domain fungsi kognitif yang wajib diperiksa, yaitu fungsi eksekutif, atensi, memori, bahasa, dan visual spasial. Bila dibutuhkan, atau ada domain yang bisa dinilai, itu juga dapat bermanfaat, misalnya menilai learning koneksi sosial dan neuropsikiatri. Tapi yang di sisi kiri yang merupakan pemeriksaan domain fungsi kognitif yang mandatori yang wajib diperiksa untuk menegakkan diagnosa. Ini ada satu penelitian oleh Sahdeva dan kawan-kawan dia menemukan bahwa karena banyaknya ada beberapa kriteria untuk demensia vaskular yang bisa kita kenali. Dia menit bahwa vaskok kriteria ini sesar, mempunyai sensitivitas yang lebih baik kalau dibandingkan DSM-5 dan VICCC CS kriteria. Jadi penelitian dia mengatakan Foscock yang lebih baik. Sedangkan kalau VICCCS guideline untuk demensia vaskuler menyatakan bahwa kalau mendiagnosa pasien dengan demensia vaskuler kita harus melakukan pemeriksaan klinis, pemeriksaan neuropsikologis dan imaging, neuroimaging sesuai dengan panduan dari NIH National Institute of Neurological Disorders. Ini guideline ini berasal dari Kanada. Pemeriksaan fungsi kognitif harus diperiksa meliputi paling sedikit fungsi eksekutif, atensi, memori, bahasa dan visual spasial. Menurut guideline ini, definisi dari vascular dementia adalah dijumpainya adanya defisit fungsi kognitif yang cukup pada minimum satu domain fungsi kognitif Ya, bisa pada lebih dan dia menimbulkan gangguan pada eh, menyebabkan gangguan pada aktivitas hidup sehari-hari, aktivitas daily livingnya terganggu. Ya. Istilah probable dan possible eh, itu digunakan sesuai dengan bukti yang bisa kita temukan. Kalau melakukan pemeriksaan neuroimaging, maka gold standarnya adalah MRI. Jadi MRI ini lebih dipilih pada pemeriksaan. Kalau kita mau menegakkan suatu demensia vaskular atau demensia stroke maka sedapat mungkin sebaiknya pemeriksaan imaging yang kita pilih adalah MRI, brain MRI, ya, karena dia lebih baik mencitra gambaran susunan gambaran otak daripada CT scan. Istilah demensia pasca stroke digunakan kalau kita menemukan adanya gangguan fungsi kognitif yang terjadi setelah stroke atau beberapa waktu setelah mengalami stroke tapi masih dalam jangka waktu 6 bulan dan tidak dijumpai perbaikan. Jadi pasca stroke kemudian terjadi gangguan fungsi kognitif bisa segera atau tertunda berapa bulan kemudian tapi masih dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi menurut guideline VICCCS ini untuk menyebutkan satu diagnosa post demensia harus kita jumpai syarat ini adanya gangguan fungsi kognitif pasca stroke yang terjadi langsung setelah stroke atau dalam enam bulan harus kita singkirkan adanya penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol paling tiga tiga bulan sebelumnya ya, jadi harus kita singkirkan untuk pengobatannya, pengobatan simptomatik bisa diberikan uh, golongan inhibitor kolin Ada yang ada di Indonesia ada dari donepezil, galantamine, rivastigmin. Bisa juga digunakan N-methyl aspartat antagonis yang amemantin dan ada berbagai macam obat-obatan Chinese medicine. Tapi nanti kita akan lihat yang mana yang masih yang sebenarnya mempunyai uh, bukti ilmiah dalam beberapa Randomized clinical trial yang dianalisa oleh Yadikola dan kawan-kawan ini ya mengatakan bahwa yang punya bukti ilmiah adalah ini inhibitor dan memantin. Itu pun hanya uh, sedikit manfaatnya, ya. Kalau dilihat dari yang ini dibanding eh uh, pada semua ini inhibitor yang dia teliti hampir semua tidak punya fungsi tidak memberikan manfaat pada clinical global impression of change scale dan skala yang menilai perubahan behavioral dan fungsional kecuali denopazil. Jadi dari semua yang obat-obatan yang diteliti ini yang diteliti berbagai RCT ini kelihatannya menurut IADEKola dan kawan-kawan ini hanya denopazil yang memberikan manfaat terhadap fungsi perilaku dan fungsionalnya. Jadi ini kita bisa lihat di sini dia ini anak meta analisis yang dia lakukan terhadap eh, tujuh eh, Anda 6 RCT yang sudah ada. Kita bisa melihat bahwa yang punya manfaat itu adalah donepezil. Donepezil dengan jumlah eh, sampel 600 orang yang dilakukan oleh Black dan kawan-kawan dengan lama follow up selama 24 minggu dinyatakan dia memberikan manfaat untuk memperbaiki aktivitas hidup sehari-hari dari penderita. Penelitian lain dengan sampel juga 600-an orang oleh Wilkinson dan kawan-kawan juga menemukan manfaatnya itu pada global benefit. Tapi tidak satu pun dari kolinestrasi inhibitor yang diteliti ini mempunyai manfaat untuk gejala neuropsykiatrinya. Jadi gejala neuropsykiatrinya memang mungkin membutuhkan pengobatan lain. Tidak bisa dengan hanya mengandalkan kolinesterase inhibitor. Beberapa slide terakhir ini saya akan menunjukkan beberapa publikasi yang relatif lebih baru, dipublikasi pada tahun 2020. Ini yang pertama oleh Yata Wara dan teman-teman. Dia meneliti hubungan antara infak akut dengan patologi cyberfaskular yang dapat memprediksi post-stroke demensia. Dia mengatakan bahwa stroke adalah faktor risiko utama, major risk factor untuk terjadinya penurunan fungsi kognitif yang berujung pada demensia, dan dia mengatakan bahwa white matter hiperintensitas yang bisa kita lihat pada gambaran MRI, itu merupakan satu pemicu terjadinya penurunan fungsi kognitif yang meningkatkan risiko terjadinya post stroke demensia eh uh, sampai 11 kali lebih besar. Jadi kalau kita jumpai infak yang lebih besar dan dijumpai juga multiple infak yang lebih kecil ini dikaitkan dengan peninggian risiko terjadinya eh uh, postrok demensia. Jadi kalau pada satu pasien pada gambaran MRI kita jumpa infak yang besar, kemudian ada beberapa infak kecil, maka kita harus antisipasi bahwa pasien ini punya risiko untuk mengalami penurunan fungsi kognitif yang akan berujung pada postrok demensia. Lesi lesi seperti ini disebut dengan demensia prone lesion. Ini dia menunjukkan bahwa uh, pasien dengan infak yang lebih besar itu punya risiko lima hampir 6 kali lebih besar untuk menderita post dementia kalau mereka sebelumnya sudah punya penyakit pada periventricular white right matter sedangkan pasien yang pernah yang mengalami atau menggambaran MRI-nya menunjukkan adanya multiple small infarct infark kecil yang lebih tapi dia multiple dia sekitar 2,48 kali lebih besar risikonya untuk menderita post dementia hmm. kalau ada lakunar infark, lakunar kronik lakukan infak sebelumnya. Ya, kalau dia jadi ini penemuannya. Kemudian publikasi lain oleh Chang dan kawan-kawan dia mencari hubungan antara diabetes dengan kejadian stroke dan post stroke demensia. Ini adalah satu population based score tadi. Dia menemukan bahwa diabetes merupakan faktor siku untuk mengalami demensia eh, pasca stroke. Jadi dua kali lipat lebih tinggi, dia menunjukkan pada gambar ini bagaimana uh, grafik ini pasien dengan normoglikemi dia dengan yang prediabetes dengan yang diabetes bagaimana risikonya kita bisa melihat di sini diabetes merupakan faktor risiko yang uh, signifikan untuk mengalami post ischemic stroke demensia yeah. Jadi dia berkaitannya pada yang sebelumnya mengalami stroke tidak langsung. Kita lihat di sini pada yang kelompok yang mengalami diabetes maka pastor demensianya itu jauh lebih tinggi. Hampir 80 orang per seribu penderita stroke per tahun. Demikian juga dari grafik ini kita akan bisa lihat bahwa pasien-pasien dengan diabetes maka kumulatif insiden untuk mengalami demensianya itu menjadi lebih tinggi daripada yang pre diabetes atau yang diabetes ya. pada kedua kelompok ini bisa kita lihat berdasarkan uh, waktu perjalanan jangka waktu dari mengalami stroke nya kemudian Kim dan kawan kawan ini juga dipublikasi tahun lalu dia mengevaluasi efek dari inhibitor asetil kolinesterase terhadap gangguan fungsi kognitif pasca stroke dan vaskular demensia jadi melakukan meta analisa dia menemukan bahwa prevalensi untuk mengalami demensia segera setelah stroke yang pertama itu sekitar 10 persen, kalau pada pasien stroke yang rekaren sekitar 30 persen. Ini menunjukkan lagi kepada kita betapa pentingnya kita melakukan preventif stroke, baik yang primer maupun yang sekunder. Dan dia mengatakan setelah satu tahun, hanya 10 persen dari pasien pasca stroke yang mengalami gangguan Uh, fungsi kognitif tanpa demensia bisa membaik. Artinya ini kan suatu kondisi yang cukup memprihatinkan bagi kita. Uh, kalau dia menilai dari beberapa hasil ini, inhibitor yang nilai kita lihat di sini bahwa kalau dia gunakan MMSE score pre dan sebelum dan sesudah dia lakukan intervensi akan dilihat bahwa uh, kita bisa melihat bahwa ada perbaikan sedikit pada fungsi kognitifnya, tapi tidak bermakna ASDAS kognitif -as skorja juga mem apa, membaik uh, setelah pemberian kolinesterase inhibitor setelah uh, di-follow up selama 24 minggu. Mekanisme kerja yang diduga, bagaimana ASDAS kolinesterase inhibitor bisa mempercepat pemulihan. Yang pertama, ini masih uh, adanya Inhibitor asetil kolinesterase ini bekerja sebagai cortical modulator dan berperan dalam neuroplasticity. Yang kedua, dia juga mempunyai peranan dalam mengatur, membantu pengaturan kembali sirkulasi cerebral yang dipengaruhi oleh mekanisme kolinergik dan dia dapat memperbaiki regional cerebral blood flow di pada pasien-pasien dengan vascular demensia. Jadi itu yang juga. Kemudian publikasi lain, kandidat ini oleh Smith dan kawan-kawan, tentang guideline untuk manajemen dari vascular cognitive impairment, yang mengatakan bahwa tadi sudah, uh, vascular disease ini adalah second most common demensia setelah Alzheimer, kemudian pengobatan dari faktor risiko stroke juga akan mencegah terjadinya demensia pas stroke, dan menggunakan uh, alat pembantu diagnostik yang terstandarisasi, yang MC menyatakan bahwa MRI lebih dipilih lebih dipilih daripada CT scan bila tersedia alat-alatnya untuk melakukan untuk digunakan sebagai alat bantu diagnostik pada demensia pasca stroke kemudian tata laksana hipertensi yang baik dan penurunan faktor risiko stroke lainnya itu sangat direkomendasikan untuk mencegah terjadinya vascular disease dan vascular demensia. Jadi sini untuk imaging imagingnya jelas dikatakan bahwa MRI itu lebih disukai daripada CT scan karena hanya MRI yang punya kemampuan untuk mendeteksi adanya mikroblit yang salah satu berupa kemudian sensitivitasnya lebih baik untuk kardial trofi. Jadi kalau kita menatap seorang pasien dengan dugaan demensia pasca lebih baik kita pilih MRI bukan CT scan. Kemudian Publikasi ini juga menyarankan untuk merubah uh, kriteria diagnostik. Jadi ini masih sarankan. Kalau yang lama katanya kita sering gunakan kriteria yang disusun oleh NINDS Ireland dan DSM. Dia lebih menyarankan untuk menggunakan FASCOG DSM-5, AHA, dan asa kriteria serta VICCCS yang dari Kanada tadi. Kenapa? Karena yang lama ini katanya punya keterbatasan uh, untuk mendeteksi yang gangguan-gangguan yang lebih ringan. Ya. Kemudian sedangkan yang lebih baru dapat dibandingkan kriteria apa? kriteria yang lebih baru ini lebih dapat memprediksi insiden. Kontrol hipertensi itu sangat disarankan karena uh, ternyata hipertensi ini adalah faktor risiko yang sangat tinggi untuk demensia 2%. Kalau kita lakukan intervensi, kita kontrol tekanan darahnya akan menurunkan uh, risiko demensia sampai 7%. Kemudian pencegahan stroke recurrence, seperti yang saya katakan tadi juga, akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya demensia pasca stroke. Pengobatan yang dianjurkan untuk primary prevention, uh, NICE menyarankan harus dilakukan upaya sistematis melalui aturan yang jelas untuk mengurangi merokok kemudian tingkatkan aktivitas fisik kurangi konsumsi alkohol makan yang lebih sehat dan pertahankan berat badan yang ideal izin, kemudian lain ya. uh, untuk Jert waktunya lima menit lagi ya Pak ya, terima kasih sedikit lagi oleh jadi dan kawan-kawan yang mempublikasikan manajemen kognitif after Stroke, dia menyampaikan rekomendasinya untuk aspirin Uh, dia menyarankan, dia rekomendasikan untuk penggunaan aspirin, clopidogrel, dan obat anti lainnya untuk post dementia, karena dia mempunyai efek protektif untuk mencegah terjadinya recurrence dari stroke dan kematian. Untuk nemodipin, uh, tidak direkomendasikan penggunaannya secara rutin untuk pengobatan post kognitif impairment, jadi tidak digunakan. Untuk golongan inhibitor kolin esterase, yang disarankan adalah donepezil dan galantamin pada pasien dengan post stroke kognitif impairment kita masih bisa mempertimbangkan penggunaannya sedangkan rivastigmin yang juga merupakan kolinesterase, inhibitor tidak direkomendasikan memantin masih tidak direkomendasikan karena masih butuh penelitian lebih lanjut apakah bermanfaat penggunaan antidepresan harus digunakan kalau pasien post stroke eh, demensia ini mengalami gangguan psikiatri karena tadi kita lihat golongan hasil kolonisasi ini tidak banyak memberikan manfaat untuk gejala-gejala psikiatris. Pendekatan lain adalah non-farmakologi, bisa terapi okupasi, nyaruh feedback, dan uh, exercise secara rutin. Yang terakhir ini adalah penelitian kaitan antara, sorry, bukan yang terakhir, ini masih ada satu lagi, ini kaitan antara penggunaan aterosklerosis dan penggunaan statin dengan stroke, ini suatu uh, meta-analisa, dia mengatakan bahwa apakah kalau ada pertanyaan apakah hiperkolesterolemi dapat secara langsung mengakibatkan uh, demensia, meta analisa yang menyatakan dilakukannya tidak ada bukti langsung yang konsisten, tapi ada bukti yang mengatakan bahwa atherosclerotic cardiovascular disease, yang dapat bermanifestasi sebagai penyakit jantung koroner, penyakit arteri perifer dan karotid stenosis dapat uh, berhubungan dengan terjadi uh, meningkatnya risiko posrup demensia. Dan penggunaan statin pasca stroke dikaitkan dengan menurutnya risiko gangguan kognitif pasca stroke. Ini slide saya yang terakhir sebagai take home message yang pertama, vascular dementia adalah subtipe yang kedua paling sering dari demensia di bawah demensia alzheimer. Tapi dia kalau kita berbicara tentang populasi dia relatif lebih tinggi insidensnya. Gambaran yang sering kita jumpai pada vascular dementia adalah gangguan pada domain fungsi eksekutif dan kecepatan dan processing speed. Kalau kita melakukan diagnostik pemisahan neurobehavior untuk melakukan diagnostik assessment pada uh, pasien dengan gangguan fungsi kognitif pasca stroke harus melibatkan harus dipilih tool yang mempunyai atau yang bisa menilai fungsi eksekutif, atensi, memori, bahasa dan visual spasial dan yang terakhir golongan asetilkolin esterase inhibitor dan pejil dan galantamin masih mungkin eh, memiliki efek yang menguntungkan pada kognitif. Yang lain masih di membutuhkan penelitian lebih lanjut. Saya kira terima kasih atas perhatian sejawat yang saya hormati, semoga ada manfaatnya. Uh, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Profesor Dr. Dr. Aldi Sapudin Rambe spesialis saraf konsultas atas uh, presentasi yang sangat sangat bermanfaat bagi teman-teman sejawat. Uh, ini saya mohon maaf tadi saya lupa membaca kurikulum VT karena kebetulan saya menggunakan perangkat yang berbeda sehingga saya tadi agak sulit ini sebelum kita masuk kepada pembicara berikutnya, ini saya akan bacakan sedikit dari mengulang kurikulum VT yang saya lupa bacakan. Profesor Dr. Adi Sabtuni Rambi sebagai seorang guru besar dari Fakultas Kedokteran USU yang S1, kemudian spesialis serta S3 doktoral dari FK dan beliau adalah sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Mosul. dan juga eh, Profesor Dokter Aldi ini sangat-sangat aktif di organisasi, baik sebagai sekarang sebagai Ketua FKI Wilayah Satu, kemudian juga pengurus pusat IPK, serta jabatan-jabatan lain yang banyak beliau pegang, dan beliau sekarang adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Baik, uh, terima kasih banyak Profesor atas uh, presentasi yang pada siang ini. Uh, sebelum kita masuk kepada sesi pembicara yang kedua, kami ingatkan kepada peserta webinar untuk jangan lupa pada akhir dari diskusi nanti akan ada uh, post test di mana post test ini akan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dan nanti link post test akan kita tampilkan di akhir sesi di dalam kolom chat dan juga nanti akan diserkan linknya baik uh, untuk yang berikutnya pembicara yang kedua pada webinar kali ini adalah Dokter Dokter Alfansuri Kadri spesialis saraf konsultan. Beliau akan membawa judul The Role of Citidine, Choline and Phosphatidylserine in Patient with Stroke. Sebelum beliau membaca uh, membacakan presentasinya saya akan bacakan daripada kurikulum vitae beliau. Dr. Alvan Suri Kadri lahir di Medan, bertempat tinggal di Komplek Taman Tasbi. Sekarang jabatan adalah sebagai lektor di Fakultas Kedokteran USU. Riwayat pendidikan SD Yayasan Pendidikan Harapan 1 tahun 1991. Kemudian SMP Yayasan Pendidikan Harapan 1 tahun 94, SMA Negeri 1 Medan tahun 1997. Kemudian selesai pendidikan kedokteran pada tahun 2003 dan pada tahun 2009 beliau mendapat gelar dokter spesialis saraf dari Fakultas Kedokteran USU. Tahun 2019 Beliau adalah konsultan neurointensif. Riwayat pekerjaan dari 2003 sampai sekarang adalah staf Departemen Neurologi FKUSU. Kemudian 2004 sampai sekarang anggota Perdosi Cabang Medan, 2005 sekretaris Perdosi Cabang Medan pada periode 2005-2012, ketua P2KB Perdosi Cabang Medan. Kemudian eh, sebagai Kepala Subdivisi neurointensif serta Koordinator Magister Kedokteran Klinik Neurologi. Beliau memiliki satu orang anak. Untuk kesempatan ini kami berikan kepada Dr. Dr. Alvan Surikadi untuk membicarakan eh, topik pada hari ini. Silakan, waktu 30 menit. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Dokter Yusuf sudah, sudah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi sejawat sekalian. Terima kasih banyak untuk kesempatan pada kali ini. Adapun topik yang akan saya jabarkan pada kesempatan ini adalah peranan citidin kolin dan pospatidilserin pada pasien-pasien dengan stroke iskemik. Dengan harapan semoga setelah penjabaran nanti kita sama-sama bisa memahami apa keuntungan penggunaan citidin kolin pada stroke iskemik dan apa pula keuntungannya apabila digabungkan dengan preparat pospatidilserin di Indonesia sendiri, berdasarkan riset kesehatan dasar, antara tahun 2013 sampai 2018, masih terdapat banyak sekali peningkatan prevalensi jumlah kasus stroke. Bahkan, sekitar 28 juta masyarakat Indonesia itu terkena stroke, dan dengan demikian, stroke masih merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup penting di Indonesia ini dan pastinya membutuhkan strategi penatalaksanaan ataupun manajemen yang baik agar dapat menurunkan prevalensinya. Berbicara tentang penatalaksanaan stroke, ada beberapa tahapan, dimulai dari penatalaksanaan fase akut, lalu reperfusi jaringan otak, kemudian ada rehabilitasi untuk memperbaiki fungsi yang tadi menurun, mencegah penurunan fungsi kognitif dan yang pastinya adalah penggunaan agen-agen neuroprotektor untuk mencegah kerusakan sel dan jaringan otak lebih lanjut. Dan berbicara mengenai kerusakan sel, pastinya tidak terlepas dari fungsi membran sel itu sendiri. Adapun struktur dari membran sel terdiri dari beberapa lapisan atau beberapa komponen yaitu gliserofosfolipid, sphingolipids dan juga kolesterol. Dan untuk yang glicerofosfolipid tadi, disinilah letak si pospatidil kolin yang berperan dalam signaling yang dimediasi oleh membran dan juga pospartidil serin. Di samping ada juga pospartidil etanolamin dan juga pospartidil inositol. Jadi dari sinilah mungkin pembahasan kita ke depan nanti. Secara garis besar, pada kondisi yang normal, fosfatidilkolin tadi itu diproduksi oleh prekursornya yaitu sitidin di kolin atau disingkat dengan CDP kolin. Ini kalau kondisi tubuh normal. Namun apabila terdapat kondisi iskemia yang mana terjadi penurunan ATP, maka hal ini menyebabkan penumpukan dari sitidin monopospat tadi menumpuk di membran yang pada akhirnya akan meningkatkan pemecahan dari fosfatidilkolin menjadi diasil gliserol dan juga free fatty acids. Jadi kalau yang tadi panahnya ke arah kanan, ini malah kebalikannya, pemecahan fosfatidilkolin menjadi diasil gliserol dan juga free fatty acids. Dan ternyata hasil pemecahan ini dapat bersifat toksik terhadap membran itu sendiri karena banyaknya radikal bebas yang terbentuk. Tadi di depan saya sudah sedikit menjabarkan bahwa membran sel ini sebenarnya sangat penting untuk komunikasi antar sel, termasuk sel saraf. Nah, dengan pemberian exogenous citicolin atau suplementasi citicolin, diharapkan dapat mempertahankan level cdp kolin serta juga mencegah pemecahan fosfatidilkolin tadi agar tidak terjadi. Dengan demikian, siklusnya akan kembali seperti normal. Nah, bagaimana mekanisme sitikolin tadi dapat memberikan neuroproteksi terhadap iskemi cerebral? Jadi ada beberapa mekanisme. Yang pertama dia dapat meningkatkan sintesis kolin dan juga menghambat proses kerusakan. Lalu dia juga menyediakan kolin untuk sintesis neurotransmitter asetilkolin serta juga menstimulasi aktivitas tirosin hidroksilase dan juga pelepasan dopamin. Di mana di asetilkolin mana dan dopamin ini adalah aset, neurotransmitter yang penting untuk komunikasi antara sel saraf. Tentunya untuk suatu agen neuroprotektor, kita mengharapkan adanya interupsi dari ataupun pencegahan kerusakan baik itu level selular, biokemikal, dan juga metabolik. Di sini sitikolin dapat dikatakan sebagai first line neuroprotektor karena memiliki bukti klinis yang kuat serta mekanisme dan indikasi yang lebih luas dan jelas dibandingkan dengan sediaan lain. Suatu penelitian pada tahun 2004 yang dilakukan oleh Richard Conan dan Alexander G. Sos, di sini dia mereka meneliti sebanyak 272 pasien stroke, dan ternyata di antara kedua kelompok, yang satu diberikan sitikolin intravena dan satu tidak, hanya mendapat placebo, pada kelompok yang mendapat sitikolin, perbaikan kesadaran pada kelompok pasien tersebut jauh lebih baik secara bermakna dibandingkan dengan pasien yang hanya menerima placebo. Dengan demikian di sini sitikolin yang diberikan pada fase akut terlihat memberikan manfaat terutama untuk perbaikan kesadaran pada pasien stroke itu. Suatu penelitian lain yang membandingkan antara pemberian sitikolin dan mesenchymal stem cell. Stem cell ini kan lagi sedikit populer ya akhir-akhir ini ya. Jadi ternyata sitikolin itu memberikan efikasi yang setara dalam neurological recovery, penurunan kematian sel dan juga peningkatan neurogenesis serta angiogenesis apabila dibandingkan dengan pemberian mesenchymal stem cell atau kombinasi sitikolin dan juga mesenchymal stem cell. Bahkan apabila dibanding dengan subjek yang tidak mendapatkan terapi atau hanya bersifat sebagai kontrol, perbaikan gejala neurologinya sangat bermakna. Yang diberikan sitikolin dibanding dengan yang tidak diberikan sitikolin atau hanya subjek kontrol yang hanya diberikan placebo. Nah, berikutnya kita akan sedikit membahas mengenai serin. Jadi seperti di depan tadi, ini juga adalah satu bagian dari membran sel apa saja fungsinya? Pastinya postpartil seri ini penting untuk memelihara lingkungan internal sel itu sendiri. Penting juga untuk transduksi sinyal, lalu juga komunikasi antar sel dengan menstimulasi pelepasan asetilkolin dari korteks serebral serta melindungi hipokampus atau pusat memori utama dari kehilangan koneksi dendrit yang secara normal terjadi pada usia lanjut. Selain itu, dia juga mempunyai fungsi untuk dalam hal pelepasan vesikel sekretoris di neuromuscular junction, cell to cell recognition, dan juga di sini yang cukup penting, regulasi pertumbuhan sel. Jadi seri ini secara parsial dapat memblok penurunan reseptor nerve growth factor akibat usia lanjut, dan juga menstimulasi sintesis serta pelepasan NGF tadi. Dengan demikian, Posphatilserin ini berfungsi juga untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan sel, termasuk juga sel neuron. Nah, di sini kita melihat bahwasannya pemberian posphatilserin itu dapat merangsang pelepasan asetilkolin di neuromuscular junction, eh di gap. Jadi di sini apabila posphatilserin tadi diberikan, maka itu adalah suatu stimulus untuk mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin. Apa hubungan si pospatilisari ini dengan stroke? Seperti yang sudah dikatakan di presentasi sebelumnya bahwasanya banyak sekali pasien stroke terutama yang pada usia lanjut dapat mengalami gangguan fungsi kognitif ataupun juga demensia setelah stroke itu terjadi. Nah, di sini terlihat bahwa pospatilisari telah dipelajari dapat merangsang pertumbuhan neuronal dengan mendukung pertumbuhan dendritik dan neuronal di hipokampus yang pusat memori tadi Lalu pospatiliserin tadi juga menstimulasi produksi neurotransmitter utama seperti asetilkolin yang penting untuk menunjang kemampuan daya ingat. Lalu pospatiliserin juga dapat memundurkan dampak penuaan pada otak hingga 12 tahun pada orang lanjut usia dengan gangguan daya ingat karena penuaan atau age-associated memory impairment. Bahkan pada tahun 2003, FDA sudah meng-approve Pospartilserin dapat menurunkan resiko demensia pada orang-orang usia lanjut serta juga pospartilserin dapat menurunkan resiko gangguan fungsi kognitif pada orang-orang usia lanjut. Suatu penelitian di tahun 2010 yang dilakukan oleh Vatraková dan teman-teman melibatkan 157 partisipan dengan usia lanjut 50-90 tahun dengan keluhan gangguan memori yang subjektif. Dan ada subsetnya di mana subsetnya di sini adalah orang-orang tadi itu yang mempunyai MMSE tinggi dan juga pendidikan sampai college education atau uh, pendidikan 12 tahun. Ternyata dari hasil didapatkan mereka membagi uh, subjek menjadi dua kelompok, satu kelompok diberikan vasopresin dan satu kelompok hanya diberikan placebo. Ternyata pada kelompok yang diberikan vasopresin menunjukkan perbaikan immediate recall yang lebih jauh lebih bermakna dibandingkan dengan pasien-pasien yang hanya diberikan placebo. Lalu lebih jauh lagi pada subset cohort di mana di sini yang diteliti hanya yang memiliki MMSE 26 dan educationnya sampai 12 tahun ditemukan bahwa ternyata pada kelompok-kelompok ya pada kelompok yang diberikan posparlyserin menunjukkan bahwa immediate recall, total learning dan juga delayed recall itu dapat ditingkatkan ataupun diperbaiki secara jauh lebih bermakna dibanding dengan yang hanya diberikan placebo. Dengan demikian, dari hasil 15 minggu pengamatan menggunakan postpartum ini menunjukkan bahwa pada seluruh subjek terdapat peningkatan verbal immediate memory pada kelompok yang diberikan postpartum serta orang-orang subset partisipan tadi dengan kognitif status yang lebih tinggi akan menunjukkan lagi efek terapi yang lebih dominan pada immediate memory, long term memory, dan juga learning abilities. Selain itu, posphalyserin ini juga secara umum ditoleransi dengan baik tanpa adanya diamati efek samping serius pada seluruh subjek. Jadi dengan demikian, apabila kita memberikan kombinasi antara colin atau citicolin ditambah lagi dengan posphalyserin maka kita akan memberikan dua efek yaitu neuroprotection dan juga brain enhancer di mana sitikolin dapat berfungsi sebagai neuroproteksi yang mengurangi kerusakan lebih lanjut pada sel saraf sedangkan brain enhancer dari serin di sini adalah menjaga agar pertumbuhan sel-sel tadi tetap terjaga dengan baik serta juga menstimulasi neurotransmitter agar tetap terjalin dengan baik. Jadi dengan demikian ada dua efek yang diberikan uh, apabila kita gabungkan antara sitokolin dan juga postpartilisarin, yaitu neuroprotect neuroprotection dan juga brain enhancer. Ya, sebagai rekomendasi nya jadi salah satu tahapan dalam penetasan stroke adalah neuroprotection dan juga repair. Dan pemberian sitokolin sebagai neuroprotector dapat menurunkan kematian sel, mendukung fungsi neurotransmitter dan mempertahankan integritas membran sel serta pemberian pospadelserin sebagai brain enhancer dapat mencegah demensia setelah stroke dengan jalan merangsang pertumbuhan neuronal dan menstimulasi produksi neurotransmitter. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih pada Dr. Dr. Alfansuri Kadri spesialis saraf konsultan atas uh, sedikit informasi yang sangat bermanfaat bagi kita tentang phosphodieserin atau sitikolin dan ada PS-nya phosphodieserin yang bisa akan uh, mencegah dari kerusakan otak dan juga sebagai brain enhancer. Baik, saya lihat sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam Q&A. Tapi sebelum kita masuk kepada sesi diskusi, mari kita ikuti sedikit yang disampaikan oleh panitia. Silakan, panitia. Setiap tiga detik, satu orang di dunia mengalami demensia. Menurut data WHO, pada 2017 ada sekitar 10 juta kasus baru demensia setiap tahun. Menurut data Alzheimer's Indonesia, ada sekitar 1,2 juta orang Indonesia yang menderita demensia pada 2016 dan menjadi 2 juta pasien pada 2030 dan 4 juta pasien pada tahun 2050. Tingginya prevalensi demensia harus segera ditekan karena berdampak pada menurunnya produktivitas, beban biaya, dan juga kualitas hidup. Pasien dengan hipertensi, diabetes, dan kolesterol beresiko tinggi terkena demensia. PT. Veron Par Pharmaceuticals memproduksi obat untuk perbaikan fungsi kognitif melalui produk Neolin PS, Neolin PS Forte dan Neolin PS Omega 3 dan hasil teknologi terbaru dihadirkan VPzil. Dengan teknologi Odit, VPzil dapat larut di mulut kurang dari 2 menit tanpa air, mencegah tersedak. Nyaman diberikan pada pasien lansia, stroke dan penurunan kesadaran. Vapezil, bioequivalent dengan originator dan harga lebih ekonomis. Vapezil, keep your memories with care and convenient. Baik itu sekilas informasi dari uh, sponsor kita pada hari ini PT Neron PT Veron uh, selanjutnya kita punya waktu sampai pukul 15.50 karena nanti di 15.50 kita akan ada post test jadi ada sekitar waktu lebih kurang 30 menit kita untuk uh, berdiskusi saya lihat sudah banyak uh, pertanyaan mungkin saya kami undang ya Profesor Dr. Peter Aldi dan Dokter-dokter Alfonso ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya akan bacakan dari pertanyaan awal mungkin ini uh, ada pertanyaan dari Bustaman Taman Satio. Izin bertanya apakah obat neurotropik seperti citicoline dan obat untuk demensia seperti donepezil atau rivastigmin diberikan lebih awal pada pasien CVD bisa mencegah, mengurangi gejala demensia post CVD. Mungkin ini pertanyaan kepada Prof. Ali. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Sampai saat ini obat asil inhibitor belum disarankan untuk penggunaan preventif. Jadi kita gunakan kalau gejalanya sudah muncul. Karena sebenarnya uh, ini adalah golongan. Kalau kita, tadi di presentasi saya sudah saya sampaikan bahwa ini adalah pengobatan sintomatik. jadi kita menata laksana simptomnya bukan kausatif. Seperti juga demensia yang, yang lain, termasuk juga demensia Alzheimer saat ini yang tersedia baru pengobatan uh, simptomatik. Jadi tujuannya adalah memperbaiki kualitas hidup, memperlambat uh, progresi terhadap penyakit. Jadi karena dia sifatnya simptomatik, penggunaannya sebagai preventif belum dianjurkan. Demikian Dokter ya, Yusuf. terima, kasih. kasih. Ya. Uh, siapa tadi yang bertanya. Bus Taman Satya Prof. Taman ya. ya. Terima kasih Prof. Ini saya rasa pertanyaan kedua mirip ini dengan pertanyaan uh, pertama. Saya saya kira sama. Sama sepertinya ya dokter ya, sama. Ini yang ketiga saya bacakan ada pertanyaan ini tidak ada nama izin bertanya mengapa DM dapat meningkatkan terjadinya demensia pasca stroke dan tata laksana obat apa yang harus dilakukan untuk pasien-pasien tersebut terima kasih ini mungkin DM yang banyak kasusnya terjadinya vaskular demensia mungkin Prof silakan Prof ya eh, terima kasih Dr. Yusuf Terus, seperti saya sudah sampaikan tadi DM ini eh, punya pengaruh terhadap stroke-nya kejadian merupakan faktor risiko stroke-nya sendiri. Jadi selain berpengaruh terhadap kejadian demensia, dia meningkatkan kejadian stroke. Kalau stroke meningkat kejadiannya, maka risiko atau penderita pasca stroke-nya juga akan meningkat. Jadi obat apa yang harus kita gunakan? Obat-obat yang uh, yang sesuai. Tidak ada rekomendasi khusus. Hanya yang penting kita kontrol gula darahnya dengan sebaik-baiknya untuk menurunkan risiko kejadian stroke dan menurunkan risiko kejadian uh, demensia pasca stroke-nya juga. Di saat yang sama kita tahu uh, pasien dengan diabetes mellitus itu memicu proses aterosklerosis yang lebih cepat dibanding yang lain dibanding pasien dengan tidak dengan normo yang dengan normo glikemi ya. jadi itu yang dasarnya kenapa jadi dia bisa merupakan dua jalur jalur satu dia meningkatkan risiko kejadian stroke yang ujungnya stroke itu akan menyebabkan terjadinya demensia pasca stroke jalur lain sudah banyak diteliti bahwa pasien DM itu tanpa mengalami stroke pun terjadi gangguan fungsi kognitif terjadi penurunan fungsi kognitif yang akibat terjadinya arteriosklerosis yang lebih cepat dan menyebabkan terjadinya kronik iskemi ke otaknya. Jadi ada dua jalur yang menyebabkannya. Obat apa? Obatnya disesuaikan saja. Jadi ada obat yang spesifik direkomendasikan untuk uh, tata laksana diabetesnya. Yang penting, diabetesnya terkontrol sesuai dengan uh, panduan yang ada. Demikian, Dr. Yusuf. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi tetap uh, no preventifnya mencegah risiko terjadinya uh, stroke itu dengan uh, mencegah Penyakit uh, diabetes itu ya, Prof ya. Ya, kontrol DM-nya. Kontrol DM nya ya. Walaupun sudah kena ya, kontrol di gula darah ya. Ya, ini ada yang berikutnya dari Azario B. Azario B. Selamat ya. siang dokter, izin bertanya, bagaimana cara anamnesis penilaian progresif fungsi kognitif yang gradual atau yang gradual stabil dan yang bertahap atau bertangga? untuk bedakan dengan azemer dan vaskuler dan apa atau bagaimana target terapi untuk tata laksana demensia pasca stroke ini ada target terapinya mungkin Prof ini pertanyaan terima kasih Dr. Yusuf yang pertama anamnesa kalau kita berusaha menilai fungsi kognitif yang merupakan near, salah satu dari ini behavior maka memang kita butuh waktu yang lebih banyak untuk melakukan anamnesa kalau pasien ini kita awali tangan dari awal lebih mudah mungkin dari pasca stroke kita tangani, kita bisa melihat perjalanan penyakitnya. Kalau dia demensia pasca stroke atau demensia vaskular, cenderung seperti tadi, mungkin pasca stroke dia tenang dulu, nanti sebulan lagi kontrol datang pasien atau anaknya mengeluh, dok saya anaknya udah mengeluh bapak saya ini kok udah mulai berubah ya dok. Kalau ditanya jawabnya lambat lakukan segala sesuatu responnya lambat kemudian kita lihat perjalanan penyakitnya eh, kemudian relatif stabil lagi nanti bulan depan drop lagi turun lagi kemudian stabil lagi turun lagi sementara kalau demensia Alzheimer kan eh, dari anamnesia kita harus tanya apakah sebelum dia mengalami stroke sudah ada terjadi penurunan gangguan fungsi kognitif yang sifatnya progresif jadi memang anamnesia sangat penting terhadap Uh, orang yang tinggal dengan orang dengan pasien tersebut. Jadi jangan uh, jangan sayang untuk meluangkan waktu untuk anamnesa yang memang teliti. Jadi untuk demensi Alzheimer biasanya kan sebelumnya juga sudah ada keluhannya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi kalau untuk demensi Alzheimer itu kan uh, gejala awal tuh yang paling sering itu lupa Sementara pada demensia vaskuler, lupa itu tidak wajib sebagai gejala awal, malah yang sering gangguan fungsi eksekutif tadi, ini kehilangan inisiatif, ya atensinya berkurang, kemudian jadi lambat prosesingnya, data prosesingnya jadi melambat. Jadi memang harus dibedakan uh, dengan anamnesa yang teliti. Kemudian targetnya apa? Targetnya, seperti tadi saya katakan, sampai saat ini pengobatan yang bisa kita lakukan adalah terapi simptomatik kita belum bisa melakukan terapi kausatif. Uh, Jadi dua yang kita lakukan, yang pertama, cegah jangan terjadi recurrent stroke, itu harus penting selain mencegah terjadinya stroke recurrent. Kita juga tadi melihat bahwa recurrent stroke akan meningkatkan risiko terjadinya post-stroke demensia. Jadi orang yang sudah mengalami demensia pasca stroke, kena stroke lagi, itu makin parah lagi demensianya nanti. Atau orangnya belum pernah kena gangguan fungsi kognitif pasca stroke tapi mengalami stroke kedua atau stroke yang berikutnya dia akan lebih tinggi resikonya mengalami demensia. Jadi rekurrensi stroke selain memperberat klinisnya juga meningkatkan risiko mengalami demensia. Jadi lakukan upaya mencegah stroke. Yang kedua, karena ini terapi uh, simptomatik yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas hidup penderita. Jadi tujuannya jangan jadi Saran saya di awal kita harus komunikasi dengan keluarga pasien, kita jelaskan bahwa pengobatan ini bukan pengobatan kausatif. Jangan pernah janjikan ingatan bapaknya atau fungsi kognitif orang tuanya tadi akan kembali normal. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin karena belum ada pengobatan kausatif kita yang bisa kita sampaikan bahwa kita akan berusaha memperlambat progresivitas penyakit orang tua tadi dan sekaligus juga pada yang saat yang sama kita berusaha mempertahankan kualitas hidupnya sebaik mungkin. Karena kalau tidak kita obati, penurunan kualitas hidup akan sangat cepat turunnya. Demikian, Dr. Yusuf. Ya, terima kasih. Jadi itu Prof itu yang seperti eh, yang bertangga itu ada serangan serangan perburukan defisit yang Tiba-tiba Prof. -tiba ya, Fungsi -tiba kognitifnya tiba-tiba menurun. Jadi Cuma, misalnya cuman. pasien stroke, sebulan kemudian kontrol ke kita, sebulan kemudian tiba-tiba anaknya -tiba dok bapak saya ini kok nggak uh, ada minatnya ya, nggak mau lagi. Biasanya rajin pergi dengar pengajian di TV atau rajin pergi uh, acara keluarga. Sekarang kok nggak mau lagi. Diajak cerita pun nggak mau lagi. Oke, kita beri obati. Sebulan stabil dia seperti itu. Nanti sebulan atau dua bulan lagi anaknya datang, dok kok makin parah bapak saya, dok. Sekarang keluar dari kamar pun makin nggak mau, Ngapa-ngapain pun nggak mau. Jadi kan dia kan, jadi turun stabil. Seakan-akan sudah stabil, anaknya sudah senang. Tahu-tahu drop lagi, stabil lagi. Jadi itu yang disebut dengan uh, seperti anak tangga tadi itu. Terus. Ya, makasih prof uh, atas. Uh, Kalau demensial saya kan ya. dia langsung terus, turun lagi tanya, terus. Ya, Iya, ya. Ya. nggak ada nggak ada nggak ada masa stabilnya dia nggak ada masa stabil ya eh, uh, ini banyak sekali pertanyaan untuk Profesor Dr Aldi ini mungkin ini saya beralih ke Dr Alvan ini ada pertanyaan dari Suwito Pantoro Dokter izin bertanya uh, efektif mana Neolin PS dibandingkan Citicolin pada kasus demensia dan kedua pada hemiparesis post stroke ini mungkin untuk uh, Dr. Alkon Suri Pertanyaannya ya. Baik terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaannya, Dokter Yusuf. Jadi yang pertama eh, mana yang lebih efektif neolin PS untuk kasus demensia dibanding dengan hemiparesis? Kira-kira seperti itu ya. Dibanding dengan sitikolid. Yang perlu saya tekankan di sini adalah pertama, jadi sediaan dengan fosfatidylserin ini bukan untuk mengobati demensianya ya, Dok. Jadi untuk mencegah agar jangan sampai orang-orang dengan kasus stroke tadi jatuh kepada gangguan fungsi kognitif atau demensia seperti itu. Jadi sekali lagi saya perlu menekankan bahwasannya sediaan sitikolin yang digabungkan dengan pospatidil serin itu bukan untuk mengobati demensia dok, tapi hanya untuk mencegah agar jangan sampai jatuh kepada kasus demensia orang dengan stroke tadi yang pastinya untuk yang neuroprotektor yang, per, yang perlu kita berikan adalah mungkin yang ke citicoline ya. Jadi apabila kita memberikan citicoline saja otomatis itu kita memberikan suatu neuroproteksi. Tapi apabila kita menggabungkan citicoline digabung lagi dengan phosphatidylserin selain neuroproteksi kita juga memberikan suatu brain enhancer yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya kasus demensia pada stroke kira-kira seperti itu dok jadi um, bukan masalah efektivitas di antara kedua itu karena ini uh, si kombinasi itu bukan obat jadi dia mencegah seperti itu dok ya, ya um, terima kasih dokter Alvan ini kayaknya ada pertanyaan lanjutan dari mungkin untuk dokter Alvan ini ya Bing Haryono berapa lama pemakainya untuk kasus ya. Dan kasus stroke kronik ya. Mungkin pertanyaan lanjutan, mungkin silakan. Ya. Jadi untuk pemakaiannya, mungkin saya lebih fokus sedikit pada yang kombinasi ya, dok kombinasi antara citicoline dan fosfodilserin ya dok ya. Jadi dari fase akut stroke pun sebenarnya preparat ini sudah bisa kita berikan ya dok. Jadi tidak harus menunggu berlama-lama karena dari trial pun pemberian citicoline tadi memang diberikan pada fase akut stroke. Jadi begitu orang yang tadi terkena kasus stroke, silakan saja langsung diberikan untuk sediaan ini. Dan berapa lama kita dapat memberikannya? Biasanya setelah 3 bulan atau 15 minggu kita berikan, kita evaluasi kembali. Apakah ada perbaikan fungsi kognitif, atau malah perburukan, atau bagaimana. Karena yang dari penelitian yang baru bisa diamati efek samping itu hanya sampai batas 3 bulan atau 90 hari, dok. Untuk pemakaian yang jangka panjang belum didapatkan data. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama, jadi kita berikan bisa sampai tiga bulan, dok. Lalu kita evaluasi kembali bagaimana kinerja terapi tadi ke orang tadi. Jadi setelah tiga bulan mungkin setelah pasca pas kastruk ya, ada kronik ya, post -stroke oh, Bukan, kita ya. berikannya mulai dari fase akut sampai tiga bulan ke depan. tiga bulan. Ya. ya. Ini ada pertanyaan lanjutan nih mungkin dokter Alvan ada satu lagi nih. Apa saja efek samping sitikolin dan dilserin? Apakah mungkin dua substansi ini digunakan sebagai suplemen? Baik, terima kasih. Jadi saya jawab yang kedua dulu ya, Dok. Jadi apakah mungkin kedua substansi ini digunakan sebagai suplemen? Memang sudah ada sediaannya, Dok. Jadi memang sangat mungkin kita gunakan kedua substansi ini digabungkan sebagai salah satu penatalaksanaan untuk kasus stroke. Untuk efek sampingnya sendiri sebenarnya apabila diberikan per oral tidak terlalu banyak efek samping serius yang bisa kita amati. Paling efek samping ringan ya seperti sedikit insomnia, ada jadi kepala, diare sedikit, mual, gangguan pencernaan seperti seperti itu. Tapi tidak ada efek samping yang serius ataupun lethal ataupun fatal yang diamati pada pemberian sitikolin ataupun fosfatidilserin. Karena dari berbagai trial didapatkan bahwasannya kedua preparat ini sangat bisa ditoleransi oleh tubuh dengan baik, dok. Uh, terima kasih, Dr. Afan. Ini saya kembali ke Dok Profesor Aldi. Ini ada pertanyaan dari uh, siapa nih yang bertanya tentang uh, tadi saya lihat. Diet mediterania ini siapa tadi? Nah, ini dari Surjanto, Wonora Harjo. Selamat sore, Dokter. Apakah Mediterian diet sejauh mana mempunyai efek protektif? Demensia pasca stroke. Ini mungkin Prof Aldi, mungkin bisa memberi informasi. Menjawab pertanyaan ini. Uh, Maaf, Prof Aldi. Ada... Terima kasih Dokter Yusuf, terima kasih Dokter Suryanto atas uh, pertanyaannya. Kita tahu bahwa diet Mediterania ini menarik perhatian pada banyak peneliti karena katanya uh, fakta menunjukkan orang-orang yang tinggal di daerah Mediterania itu hidup lebih sehat dengan usia yang lebih panjang. Jadi orang yang tinggal di daerah sekitar Mediterania itu dan diduga salah satu penyebabnya mereka hidup lebih sehat itu adalah karena konsumsi diet mereka diet Mediterranean ini kan khas ya kayak sayur kayak buah-buahan kacang kacang-kacangan bean, cereal ya kemudian apa namanya grain ikan dan uh, mereka mengkonsumsi lemak yang tidak jenuh ya, dari olive oil mereka banyak gunakan minyak zaitun yang banyak dan uh, banyak penelitian yang mengaitkannya dengan berbagai hal, terutama dengan kesehatan jantung. Untuk e, demensia maskuler, saya belum pernah baca ada penelitiannya, tapi yang pernah saya lihat adalah bahwa e, dengan MCI, jadi dengan demensia Alzheimer, ada penelitian yang mempublikasikan bahwa e, diet mediterania dapat memperlambat. Jadi bukan menyembuhkan, sekali saya sampaikan, dapat memperlambat penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut dapat menurunkan risiko mild cognitive impairment juga. Jadi mild cognitive impairment itu suatu masa transisi antara normal dengan demensia Alzheimer. Dan kalau sudah kena MCI, dia dapat memperlambat progresivitas dari MCI jatuh ke demensia Alzheimer. Itu yang bisa saya sampaikan jadi kaitannya dengan demensia Alzheimer. Untuk demensia vaskular, mohon maaf saya belum pernah baca ada penelitian yang mengaitkannya. Demikian, Dr. Terima kasih. Terima kasih, Dr Surianto. Terima kasih, Prof, atas uh, jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Yustina Nababan, Prof. Izin bertanya, VPIL untuk mencegah demensia atau mengobati bila sudah terjadi demensia? Donor PIL kayaknya itu ya? Ya, donor ya, Prof. Ini. Tadi Terima sudah saya wawah. jawab, Dokter Yusuf, karena dia ini adalah, Prof, sampai saat ini pengobatan yang tersedia itu pengobatan simptomatik. Jadi ada simptomnya dulu baru kita obati. Dan ternyata dari penelitian hmm, dari dari hasil kolinesterase inhibitor yang memberikan manfaat uh, itu adalah donepezil. Dan ada satu ya ada penelitian yang mengatakan galantamin juga punya tapi lebih banyak ke donepezilnya. Jadi kita memberikannya setelah ada gejala, bukan upaya preventif. Jadi kalau untuk no preventif mungkin lebih pada pencegahan recurrent stroke atau kalau mau digunakan obat yang disampaikan Dr. Alvan tadi sitikolin. Mm -hmm. uh, Jadi kalau untuk donde pezil tetap simptomatik, artinya harus gejalanya dulu ada baru kita obati, enggak bukan preventer. Ya, makasih. Ini tapi ada pertanyaan dari Santoso Jerry. Uh, dia bertanya kapan eh, uh, Sampai kapan diberikan prof itu uh, pemberian itu Tidak ada panduan khusus, tapi karena ini kan adalah penyakit uh, akibat kerusakan dari sel saraf di otak. Dia digunakan seumur hidup kalau ada responnya. Jadi dia digunakan seumur hidup. Tapi ada yang pernah saya baca kalau enam bulan tidak memberikan respon sudah bisa dihentikan karena artinya tidak akan memberikan respon lagi itu tapi kalau dia memberikan respon, kita berikan seumur hidup penderitanya. Seumur hidup. Kecuali muncul efek samping. Jadi kita lihat efek samping aja, profil lanjut ya. aja obatnya. Kalau nggak ada efek samping, lanjutkan aja. Kalau ada, tidak ada efek samping dan berhasil meningkatkan kualitas hidup serta memperlambat uh, penurunan fungsi kognitifnya, kita lanjutkan aja terus obatnya. Uh, ini satu lagi nih sebelum kita pindah ke Dokter Alvan. Izin bertanya Prof untuk pasien dengan vascular dementia atau dengan Alzheimer disease bisa ditemukan gejala psikiatrik, antidepresan, antipsikotik apa yang paling disarankan? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Eko Kris Budiharto. Ya, kalau untuk eh uh, golongan antipsikotik biasanya kan ya kita sarankan dari atypical. Ya. Jadi pilih karena efek sampingnya lebih ringan. Jadi gunakan golongan antipsikotik uh, yang atipikal, risperidon dan yang lebih baru lagi. Untuk antidepresannya bisa kita gunakan SSRI atau SNRI. Jadi yang bisa selektif serotonin reuptake inhibitor atau bisa juga selektif uh, norepinephrine dan serotonin dan norepinephrine reuptake inhibitornya. Jadi kita yang pilih mana yang uh, lebih respon kepada pasien kita. Jadi golongannya saja bisa eh, kita gunakan dari dua golongan itu. Golongan atipikal dan tipikal. Ya, ya, ya. Eh, terima kasih Prof. Ini kita kembali ke Dr. Alvan. Ini ada dari Dr. Filemon. Izin bertanya, ini Filemon ini teman saya. Sama-sama intervensi. Ingin bertanya, Uh, berapa lama bisa digunakan pospatidilserin pada demensia post-stroke? Oh, ini mungkin betul, Alvan, pada demensia post-stroke ada kira-kira ada informasi. Dok, ada. Tadi mungkin seperti penjelasan saya di awal, ya uh, penggunaan preparat kombinasi sitikolin dan pospatidilserin ini sebenarnya bukan ditujukan untuk mengobati demensia apapun, mau itu demensia pasca stroke ataupun yang lain, tapi justru ditujukan untuk mencegah agar jangan terjadi kerusakan yang lebih jauh dari neuron otak serta juga menjaga pertumbuhan dari neuron otak agar tetap terjaga dengan baik ya dengan menggunakan phosphatidylserin dengan harapan bisa mencegah demensia pasca stroke dok jadi sekali lagi pemberiannya ini ditujukan untuk mencegah ya dok jadi bukan untuk mengobati demensia dalam bentuk apapun sebagai protektif ya, preventif ya. Iya, preventif. Uh, benar. Baik, ini kita ini banyak kali pertanyaan untuk hari ini. Ini kita batasi nanti ini masih ada tiga menit lagi waktu kita. Sekarang ini ada pertanyaan mungkin untuk izin bertanya apakah aspirin dokter atau antiplatelet lain direkomendasikan pada demensia post dengan riwayat stroke hemoragik oh ini dari Dian Bari mungkin prof bisa ya terima kasih eh di kita lihat kita evaluasi pasca stroke hemoragik kalau sudah teratasi sudah selesai itu bisa kita berikan dulu panduan yang pasti tidak ada tapi ada yang menyarankan pernah enam bulan pasca stroke hemorrhagic setelah sebuah faktor risiko kita bisa kontrol kita boleh memberikan antiplatelet ya berdasarkan panduan kalau kita analogikan dengan panduan penggunaan antikoagulan antikoagulan itu kan boleh diberikan hanya beberapa minggu setelah perdarahan hemorrhagic ini antiplatelet bisa digunakan karena kita sering menemukan Ya, stroke pertama stroke hemorrhagic, stroke berikutnya tidak harus hemorrhagic, kan bisa terjadi iskemik. Jadi kalau memang faktor risikonya mengarah ke risiko rekarensi stroke, kita bisa bisa diberikan. Jadi masih boleh ya Prof ya kalau yang ada hemorajik kita harus bisa. Ya, tapi sudah selesai dulu ya. Ya, selesai dulu. Lagi hematomnya. Hematomnya masa akutnya mungkin ya Prof ya. ya. Eh, ini ada lagi pertanyaan ini pada Prof, ini izin bertanya, apakah ada perbedaan risiko kejadian demensia pasca stroke pada stroke hemorrhagic dan pada stroke non-hemorrhagic? Dan apa perbedaan terapi yang diberikannya untuk demensia tersebut? Nah, terima kasih, Dr. Yusuf. Prinsipnya sama. Dua-dua tipe stroke ini mempunyai risiko untuk menyebabkan terjadinya demensia pasca stroke. Cuma mungkin karena frekuensi atau insiden dari stroke iskemik kan lebih banyak. Jadi seakan-akan e, lebih banyak pasien pasca stroke iskemik yang menderita demensia. Padahal dua-dua punya risiko untuk demensia pasca stroke. Obatnya sama, seperti yang saya sampaikan tadi beberapa kali ini pengobatan simptomatik yang kita berikan adalah golongan kolin esterase inhibitor. Baik, terima kasih Prof. Ini waktu kita sudah mau habis ini terakhir pertanyaan mungkin untuk dokter Alfan ini satu pertanyaan ini banyak masih ada beberapa pertanyaan tapi karena masalah waktu kita akan batasi ini pertanyaan terakhir uh, untuk dokter Alfan selamat sore dokter dari Surjanto Wonora Harjo bahan makanan apa yang direkomendasikan karena mengandung kolin dan fosfatidilserin mungkin dokter Alfan yang membantu ya. Baik, terima kasih. Jadi benar sekali sebenarnya preparat kolin dan juga laser ini terdapat di berbagai bahan makanan seperti telur, kacang kedelai dan juga hati dan juga tumbuh-tumbuhan lain ya. Namun untuk mendapatkan kadar yang cukup untuk sebagai pencegahan agar jangan sampai jatuh ke demensia pasca stroke tadi membutuhkan bahan makanan tadi yang sangat banyak, Dok. Gitu. Jadi apabila kita mengkonsumsi satu telur gitu ya mungkin hanya sekitar sekian yang dapat dari telurnya tersebut. Sementara tadi kalau kita menggunakan preparatnya langsung yang sudah diekstrak itu jauh lebih memudahkan bagi kita untuk memperoleh asupan kolin dan juga fosfatidilserin dok dibanding kalau kita mengharapkan dari makanan. Tapi ya itu tadi memang banyak bahan makanan yang mengandung sediaan ini seperti kacang kedelai, kacang-kacangan dan juga telur dok. Itu. Nah, jadi kandungan di makan-makan tersebut masih ada posisi dari selatan. Ada, bukan berarti nggak ada. ada. Ada, tapi kalau mau dapat efek yang maksimal hmm. gitu ya, ya perlu banyak sekali. Mungkin telurnya perlu 20 gitu kan kebanyakan. Ya terima kasih Hal, kepada. Terus, mohon maaf terus. Kalau ya. boleh, Tadi ada satu pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan tentang dosis dolepezil itu. Oh ya, boleh nah, Prof. Diawali dengan 5 mg, kalau perhatikan efek samping yang paling sering efek samping gastrointestinal, mual muntah. Kalau kemudian dievaluasi satu minggu satu bulan, kalau nggak ada respon belum maksimal boleh dinaikkan jadi 10 mg per hari. Eh nah, awasi efek samping. Itu saja Dokter Eso. Karena tadi ada beberapa yang nanya tentang dosis itu. Terima kasih Dokter Terima kasih Prof atas jawabannya. Terima kasih kepada Dokter Alpan Suryu atas presentasi dan jawaban pada webinar pada hari ini, saya ingatkan pada sejawat sekalian yang mengikuti webinar pada hari ini. Nanti kita akan ada post test, nanti akan ditampilkan linknya sebentar lagi dan juga akan ada di kolom chat ini akan ditampilkan oleh panitia untuk link daripada proses tersebut dan kita akan mendapatkan sertifikat setelah mengisi proses tersebut jadi sebelum saya tutup ini kita lanjut ke proses ya nih Mbak Moja ya iya betul dokter ya sebelum saya tutup saya akan bacakan dulu hasil daripada webinar kesimpulan daripada webinar pada hari ini di mana kita lihat bahwa vaskular demensia adalah kasus yang yang sering yang kedua setelah Alzheimer mungkin dan juga gejala-gejala klinis yang khas adanya perburukan dari gangguan kognitif yang bersifat seperti anak tangga, anak tangga tadi kata Prof Ali dan juga gejalanya akan berbeda seperti demensia, di mana demensia merupakan gejala memori. Dan yang berikutnya dari Dokter pembicara kedua Dokter Alfan bahwa sitokin uh, dan pospatiliserin itu bersifat neuroprotektor dan juga brain enhancer. Saya kira demikian webinar kita pada hari ini kita lanjutkan dengan acara. Uh, tes, silakan Mbak Moja untuk menampilkan uh, linknya. Oke, okay, baik demikian post test silakan mungkin yang masih menyelesaikan untuk post test silakan dan terima kasih Prof atas presentasinya kehadirannya Dr. Alfa terima kasih ini mungkin kita foto-foto ya moja foto dulu moja ya mana dok iya dokter ya, Pak ya Pak ya silakan diambil mungkin Pak ini Pak Hendy ah, um, silakan uh, open kameranya Pak. Cuma Pur pakai dua kamera, dua gadget ini kayaknya. <laughs> Asak tuh. <laughs> Lagi memperbaiki apa ini kali tadi ini? Anu no headsetnya. Oke, okay, okay, baik dokter saya Pak hidup. Andri belum hidup. Mozanya hidup hidup juga lah kameranya. Jadi sama-sama. Oh iya. Pak Hendri, silakan Pak Hendri ya. Ini Pak Hendri udah standby. Ya baik saya hitung ya Prof Dokter satu dua tiga oke boleh sekali lagi Dokter dan Prof satu dua tiga Oke, okay, sudah. Terima kasih, Dokter dan Prof. Pak Hendri, terima kasih. Terima kasih, Pak, kasi. Pak Hendi. Terima kasih, Pak Yusuf. Ya, nah, terima, ya, terima kasih, Pak kasih, Prof. Aldi. Terima kasih, yeah, Prof. Terima kasih, Terima kasih. 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 Prof. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak ya. Moza, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teri, terima Pak, kasih. Terima ya. kasih. Terima kasih. Ya bang. Yo. Alvan. Pak Hendry, terima kasih banyak. Terima kasih. Dokter Alvan. Terima, terima, terima. Ya, ya, terima, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama dokter. Terima kasih. Terima kasih. kita ya, kita lagi nanti. Iya, Dokter Yusuf. Terima kasih banyak. Ya, makasih Pak Hendry ya. Ya, semoga next ya, Peron bisa nih, join lagi. Kita ya. Ini pesertanya lumayan ini banyak. Ini totalnya berapa tadi, Pak? 500 ya? 600. 500 ya. Tadi sempat nyentuh 400-an, Hendrik. Hendrik tadi nggak 400-an eh, ya? Tadi in and out tuh, Pak. In and out ya. In and out, yeah, out yeah. Mungkin ya. Mungkin sekitar itu, betul. 500 bisa kayaknya. 500-an kayaknya. Luar ya, biasa ya, ya. Pak Hendrik. Mantap, Pak. Terima kasih Mantap. banyak ya, Pak. Sama-sama terafan. Ini nengok, nengoknya yang bicara dokter-dokter ini. Mm -hmm. Iya. <laughs> nanti ini Pak Hendri ini Dr. Alvan ini bisa kita apa ini nih bisa kita jual untuk ini Pak Hendri ini Asaga. ini kita Pak Hendri <laughs> ini kita masih live ya Pak? Masih live ya, Dok? Oh ya ya. ya. Oh, masih live. Masih kan, ya, Pak? Masih, masih. Ya mungkin uh, saya boleh putar uh, postest sekali lagi ya Pak Hendri ya. Oke, okay. baik silakan. Yuk. Oke. Okay. Setiap tiga detik, satu orang di dunia mengalami demensia. Menurut data WHO, pada 2017 ada sekitar 10 juta kasus baru demensia setiap tahun. Menurut data Alzheimer's Indonesia, ada sekitar 1,2 juta orang Indonesia yang menderita demensia pada 2016 dan menjadi 2 juta pasien pada 2030 dan 4 juta pasien pada tahun 2050. Tingginya prevalensi demensia harus segera ditekan karena berdampak pada menurunnya produktivitas, beban biaya, dan juga kualitas hidup. Pasien dengan hipertensi, diabetes, dan kolesterol beresiko tinggi terkena demensia. PT Veron Par Pharmaceuticals memproduksi obat untuk perbaikan fungsi kognitif. Melalui produk Neulin PS, Neulin PS Forte, dan Neulin PS Omega 3. Dan hasil teknologi terbaru dihadirkan VPZIL. Dengan teknologi ODT, VPZIL dapat larut di mulut kurang dari 2 menit tanpa air mencegah tersedak nyaman diberikan pada pasien lansia, stroke, dan penurunan kesadaran. Vepezil, bioekuivalen dengan originator dan harga lebih ekonomis. Vepezil, keep your memories with care and convenience.